Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam kepada anda. Terima kasih banyak kerana malam ini Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam siri Special Life. Okay, bersama-sama dengan saya malam ni. Dan saya harap anda punya energi masih lagi anda boleh kekalkan untuk anda sentiasa bersemangat. Ingat saya cakap, kan? Jangan dengar, jangan layan cakap-cakap daripada biawak yang sentiasa nak berikan kita macam menjadikan kita lebih lemah, menjadikan kita lebih macam tak bersemangat untuk nak meneruskan bisnes kita. Ha, selalu macam tu. Betul ke betul? Selalu sangat bila dalam dalam bisnes kita, dalam kehidupan kita, banyak sangat gangguan-gangguan. Ataupun kita panggil dia, Mak Saleh panggil distraction. Ha, kan? Kadang-kadang bukan salah orang lain tetapi silap kita sendiri yang pergi dengar layanan ataupun daripada biawak-biawak yang berkenaan. Jadi saya nak kita fokuskan betul-betul supaya kita tidak lagi tersalah, tersilap dengan mendengar cakap-cakap daripada biawak-biawak jalanan. Bukan jalanan kadang-kadang, dia memang ada kat kepala otak kita sendiri. Okay. So malam ni saya live ni bersama dengan anda di dalam dua grup. Pertama sekali kita berada di grup RPM. Satu lagi kita ada grup kita yang sebelum ini, iaitu grup RPM Winners. Kan? Jadi, adakah anda dah bersedia? Kalau anda dah bersedia, boleh komen kat situ, saya dah ready. Saya bersemangat untuk nak belajar lagi. Saya nak mengajar lagi. Macam saya rasa ada banyak lagi perkara yang perlu anda tahu. Dan anda jangan ada satu mentaliti yang cukuplah ilmu ni, nanti aku stop. Aku macam, alah kan, banyak sangat belajar. Ha, kan? Masalahnya, kita ni adalah kurang belajar. Sebab itulah kenapa kita masih lagi tersangkut. Ramai di kalangan anda yang saya tahu, anda berada dalam satu situasi namanya stuck. Anda tak tahu macam mana nak move on, macam mana nak mencapai lebih banyak perkara. Sebab itulah pada malam ni saya nak macam anda boleh komen, anda boleh reply, anda boleh cakap ataupun beritahu saya apakah benda yang menghalang. Apakah perkara yang menghalang untuk anda nak mencapai anda punya matlamat, terutamanya matlamat anda di tahun 2018 ni, anda rasa apakah yang menghalang? Lepas tu apakah benda yang anda rasa juga menghalang, dia akan terus menghalang untuk anda nak capai pada tahun 2019 tu nanti? Itu benda yang saya nak beritahu, dan saya rasa saya nak menjawab apa sahaja persoalan-persoalan yang anda hadapi. Sekejap. Sorry, okay. Saya punya mic, saya rasa mikrofon saya ni ada masalah. Bateri dah habis agaknya. Banyak sangat guna. Okay, so anda boleh teruskan follow saya. Boleh dengar? Saya harap anda boleh dengar suara saya. Sebab saya live di dua grup ni, supaya saya nak kedua-dua grup ni dapat info daripada saya. Masya Allah, satu lagi. Sekejap. Saya, maklumlah, saya baru je sampai sebenarnya daripada Shah Alam. Jadi saya ada masa yang sekejap sahaja untuk nak menyetap semua benda ni. Okey, dah dengar? Terima kasih.
Nampaknya mikrofon ni boleh pula kehabisan bateri. Tak apa. Okey, baik. Jadi saya nak anda kongsikan kat situ apakah benda ataupun perkara-perkara yang anda rasa anda dapat belajar, kan? Nombor satu tadi saya nak tahu malam ni apakah perkara yang menghalang anda. Nombor dua adalah saya nak tahu apakah yang anda dapati ataupun impact daripada roket pemasaran momentum. Adakah dia membantu anda untuk mendapatkan jawapan-jawapan kenapakah anda punya bisnes tu stuck, kenapa dia tak grow, kenapa dia anda menghadapi masalah untuk nak meyakinkan pelanggan. Sebab saya rasa isu dia adalah kerana isu tentang ataupun isu dengan pelanggan. Betul-betul? Saya rasa saya kena adjust lagi sekali ni. Kan? Okay, boleh nampak saya dengan jelas dan clear kat situ. So dua-dua pun akan dapat dengar. Okay, baik. Jadi apa yang dan saya juga nak anda tahu bahawa marketing ni sentiasa berubah. Marketing sentiasa berubah. Marketing sentiasa apa nama dia, beredar mengikut sesuatu benda, something yang menyebabkan kenapa marketing ni berubah. Kenapa anda rasa? Kenapa marketing tu berubah? Cuba anda bagi tahu saya kenapa. Ha. Kenapa anda rasa? Kadang-kadang kita tak faham. Kadang-kadang kita rasa macam Facebook ni kan dah berubah lah sekarang ni, iklan dia reach makin rendah, makin mahal. Lepas tu bila kita buat marketing campaign, kita buat advertising, tak dapat sales. Dulu belanja, ada yang cakap dengan saya kan, belanja dulu RM30 je, lepas tu boleh dapat sale ribu-ribu sehari. Padahal belanja RM30 je, kan? Tapi sekarang kenapa dia berbeza? Kenapa tak sama macam dulu? Baik. So ada yang cakap, ada yang tulis kat situ, sebab manusia berubah. Yes, sebab manusia berubah. Marketing ni kan adalah kepada manusia. That's why saya kata dengan anda, tak kira lah apa pun bisnes anda, pemasaran tu sendiri, marketing. Sekejap saya tulis kat sini. Saya suka menulis supaya anda boleh nampak, anda boleh tahu, okay, apakah sebab kenapa marketing tu berubah. Marketing ni berubah kerana manusia ni yang namanya pelanggan. Nampak tu? Okay, manusia. Marketing ni berubah kerana manusia ni yang berubah. Manusia ni yang dia punya needs, keperluan dia sentiasa berbeza-beza. Needs dia, dan juga manusia ni juga dia punya masalah dia pun berubah-ubah juga. Mungkin sekarang dia ada masalah kulit, mungkin sekarang dia ada masalah jerawat, akan datang mungkin dia ada masalah lain pula, masalah pada isu-isu benda-benda lain pula. Boleh faham tu? Jadi sebab itulah kenapa, that's why kenapa banyak tools-tools pemasaran macam radio, TV, majalah, surat khabar pun berubah. Apatah lagi yang namanya Facebook. Of course, dia akan berubah dengan sangat pantas sebab dia adalah teknologi. Dia adalah berkenaan teknologi dan dia sangat-sangat nak kenal siapa pelanggan kita, macam mana mesej ni nak sampai, dan macam mana supaya benda ni boleh menyebabkan orang guna dia lebih lama. Kalau macam Facebook, of course dia nak orang gunakan Facebook ni lebih lama. Dia tak naklah orang pergi pada pesaing dia, YouTube, Google, ataupun banyak social media lain sekarang ni, Snapchat, WeChat. So dia tak nak. Dia nak kepada orang mesti gunakan dia. Jadi kita kena faham. That's why perkara yang sangat penting saya nak bagi tahu anda, dan malam ni juga saya nak bagi tahu apakah benda-benda, apakah kesilapan yang menyebabkan ramai usahawan ni yang tersilap cara, tersilap strategi, tersilap taktik, menyebabkan bila korang buat marketing di Facebook tak jalan. Terutamanya bila kita tak memahami tentang namanya, semalam saya bagi tahu bagi anda yang hadir ke RPM, anda insya-Allah anda tahu, dan even content kita di RPM semalam, kita punya kandungan modul kita sangat berbeza. Dan saya langsung tak merujuk pun modul book yang saya beri pada anda. Saya lebih fokuskan kepada apakah syllabus yang kita ada dalam buku terbaru ni. Siapa lagi ni? Saya nak tanya. Siapa lagi di kalangan anda yang masih lagi tak dapat buku yang baru ni? Okay. Buku terbaru ni, kata penghantar dia, ditulis sendiri oleh mentor yang saya hormati dan kasihi, Dr. Haji Azizan Osman. Anda boleh nampak tu. Ditulis ni kata penghantar sebanyak 3 muka surat mentor saya menulis. Okay, dalam buku ni.
Dan di depan ni pun saya just baca petikan dia. Tulisan yang beliau tanamkan dalam buku, okay. Tulisan yang beliau tanamkan dalam buku ini mampu membantu usahawan di luar sana yang masih gagal memahami kehendak pelanggan dalam trend pemasaran online sekarang. Ha, nampak tu. Siapa yang tak dapat ni lagi? Siapa yang tak dapatkan ni lagi dan nak dapatkan buku ni? Serius. Kalau nak, besok saya ada special offer. Sekarang di page pun saya ada buat satu run the contest. Siapa yang betul-betul ada satu post yang paling atas sekali, anda pergi kat page, anda boleh nampak saya buat buat tawaran siapa yang nak dapatkan secara percuma. Saya bagi secara percuma. Yang penting anda pergi pada post tu, nanti anda baca dan tengok. Serius, buku ni lah adalah yang insyaAllah akan menjadi corak atau pattern kita dalam copywriting. Ha, okay. Ini yang kita akan belajar banyak. Ini just direction dalam copywriting. Dan bila benda ni dah betul, then ha, dah baca eh? Siapa yang dah baca tu, terima kasih banyak. Saya perlukan anda punya feedback. Anda boleh komen nanti di dalam grup ni. Ha, di dalam grup yang anda join ni, saya nak anda komen ataupun anda buat posting. Saya akan pilih siapa saya nak buat contest macam ni. Siapa yang memenangi contest ni, dia akan, saya akan pilih lebih kurang dalam 3 ke 5 orang yang memberikan feedback tentang buku ni. Dia akan minum dengan saya di Starbucks. Saya nak ajak dia lepak 3 ke 5 orang pemenang macam tu pada awal tahun nanti, maybe Januari. Saya nak ajak dia lepak bukan dalam 30-40 minit. Ha, saya tak boleh lama sangat untuk lepak dan boleh berborak dan bercakap dengan anda. Ha, kan? Dengan syarat dia mesti memberikan feedback ataupun apa yang best tentang buku ni. Ha, tuliskan anda punya, anda boleh buat posting nanti dalam grup. Lepas tu saya akan pilih siapa yang memenangi benda tu. Dia akan lepak dengan saya di Starbucks, maybe di area Lembah Kelang. Contohnya macam Shah Alam sendiri, lepak dengan saya dalam 30 ke 40 minit. Anda boleh tanya saya soalan, anda boleh tanya saya secara personal, anda boleh tahu macam mana apa nak buat pada 2019. Ha, macam saya punya offer, lepak dengan saya di Starbucks sambil kita lepak dan borak. Yang penting anda mesti, lepas tu anda kena posting anda punya feedback anda tentang buku ni. Dan anda kena bergambar dengan buku ni. Contoh anda ambil gambar, anda selfie dengan buku ni. Anda selfie dengan buku ni, ambil gambar dengan buku ni. Saya akan pilih. Lepas anda buat pula review anda. Apa pendapat anda? Apa yang best tentang buku ni sebenarnya? Ha, anda kan dah belajar copywriting? Mestilah anda akan tulis feedback copywriting yang super Power Ranger. Tuliskan. Ha, bagus-bagus. Ha, macam Ultimate pun okay juga. Ultimate saya lepak dengan dia orang. Di mana? Di Menara KL insyaAllah pada 28 Disember ni. Ha, itu kita punya lepak king dengan ultimate student kita insyaAllah. Okay, baik. So, berbalik semula kepada apakah isu kita. So, anda dah belajar. Okay. Anda, setengah daripada anda dah belajar. Tapi anda kena ingat, apa yang saya nak anda faham adalah never stop learning. Sebab kalau kita stop learning je, dah lah benda ni hari-hari berubah. Pelanggan punya kehendak, needs ni berubah. Menyebabkan marketing pemasaran ni juga berubah. Lepas tu pula kita tidak berubah, kita tak ubah cara kita bila kita gagal faham. Ha, I'm the next Salimat, terbaik, tahniah, insyaAllah. Saya doakan anda boleh lepak dengan saya bukan setengah jam, setahun. Okay. Jadi bila kita tak faham, bila kita stop learning, dan apakah learning yang kita kena sentiasa pertingkatkan, kita nak memahami pelanggan, kita nak memahami apa benda yang kita nak tulis, apa yang kita nak share, apa yang kita nak berikan konten di dalam Facebook kita, ataupun macam mana kita nak closing dia orang menggunakan Instagram ke, Messenger ke, email marketing system ke. So itu semua adalah benda yang penting. Sebab tu saya cakap dengan anda, benda yang paling penting sebagai seorang usahawan, sebelum saya nak masuk deep lagi kepada kita punya topik malam ni, berkaitan tentang Facebook game changer. Apakah benda sebenarnya? Kita nak kena tahu apa corak permainan yang ditukar oleh Facebook, yang kalau kita faham, kita ikut betul-betul benda tu, kita follow selari dengan apa yang Facebook nak, dan message kita, apa yang kita nak sampaikan tentang bagusnya produk kita, perkhidmatan kita, dia akan sampai kepada pelanggan dengan cepat, dengan mudah. Dan bukan setakat tu je, dia juga adalah meyakinkan.
Of course dalam ARB nanti kita akan belajar banyak lagi. Sebab that's why saya namakan sesi live ni yang kita insyaAllah akan adakan secara berjadual, berkala. Kita namakan dia Road to ARB. Kita sementara nak menunggu ke tarikh ARB 12 Januari, 12, 13 dan 14 Januari. Dan bagi anda yang ada sesi coaching dengan saya, dia akan ada extra kelas lagi pada 12, 13, 14 dan juga 15 kalau macam tu. Okay, that's why saya move on. Kita berikan anda dulu sesi live ni secara percuma. Adakah anda suka benda ni? So saya akan cakap topik tentang copywriting, content, Facebook, apakah persediaan. Sementara kita nak menunggu, maybe ada di kalangan anda yang just baru bayar deposit, dan alhamdulillah mungkin dengan ilmu yang anda dapati beberapa minggu ni, anda dah dapat sales yang tinggi dan anda boleh settle lah anda punya komitmen yuran anda. Dan anda kena set dalam mindset anda, aku boleh join. Ya Allah, mudahkan aku ya Allah. Tunjukkan aku jalan ya Allah. Aku nak join, aku nak belajar ya Allah. Mudah-mudahan dengan aku belajar ni, kewangan aku tinggi, kewangan aku meningkat, aku dapat menyumbang pada diri aku sendiri dulu, dan kemudian aku boleh menyumbang pula kepada orang lain. Aha, okay. So saya akan delete tau video ni. Video ni saya tak akan kekalkan dalam page, dalam grup ni. Kalau anda tak dengar saya live malam ni, anda kena tunggu ulangan dia. Itu pun kalau saya ulang lah. Kalau tak ulang, tak tahulah macam mana. Okay. Dan sekiranya bagi anda yang nak dapatkan maklumat atau info tentang kelas Advanced Rocket Business, anda just komen kat situ. Advanced Rocket Business. Wow, bayar Fuzaimah banyak diskaun. Yes. Terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada lebih 100 orang yang telah memberikan komitmen. Itu yang di dalam kelas. Ada lagi yang dalam online, yang kita follow up, yang sebelum ni tak datang. So benda tu adalah, anda tak boleh tunggu lama. Anda jangan ingat, oh nanti tak apalah ada banyak seat. Tak, bila dah penuh kita kena tutup. Sebab capacity day one kita hanya untuk 300 orang sahaja. Yang nak join platinum, nak join platinum itu itu mesti yang dah nak join program ini pun boleh anda komen kat situ, nak join platinum. Tim saya sedang memerhatikan. So tim saya akan mark tanda dan akan contact anda. Dan akan segera hubungi anda. Okay, anda mungkin juga boleh tinggalkan anda punya phone number untuk kami boleh hubungi terus pagi esok, dan kita boleh memberikan terus jawapan dia. Okay, jadi berbalik semula kepada tentang konsep marketing ni. Kita nak macam, kita nak belajar, nak faham betul-betul tentang marketing. Dan saya punya fokus pula, tumpuan saya adalah kepada pemasaran online. Jadi saya nak, kalau anda dengar, anda sendiri tengok semalam result anak murid saya, kebanyakannya memang fokus dia 100% pada online je. Pada online je. Kan? So itu adalah, anda boleh tengok peningkatan jualan dia orang, peningkatan kehidupan dia, life dia. Kan? Kalau anda tengok macam peningkatan dia orang, lepas tu dia orang ada pergi umrah, dapat pergi melancong dan dapat berbakti kepada orang tua. Itu satu benda yang saya rasa win yang paling besar, dan saya sangat seronok kalau melihat anda melakukan perkara-perkara yang macam tu. Anda berjaya je, anda terus bantu orang. Anda sukses je, anda banyak menyumbang. Dan semakin anda belajar, semakin anda berilmu, anda semakin tunduk kepada dia. Dan juga anda semakin humble kepada manusia lain. Itu yang saya nak. Itu saya nak macam, saya nak mengajak anda bersama-sama. Saya nak betul-betul membantu anda. Siapa nak kat sini nak saya terus guide dia? Siapa yang rasa macam lepas dah masuk RPM, anda dah tengok macam mana saya mengajar, macam mana tim saya, tim Momentum, melayan anda, serve anda. Saya nak tahu juga apakah, apa yang anda rasa? Apakah yang anda rasa selepas anda masuk RPM ni? Macam mana kita punya team Momentum? Macam mana saya mengajar? Macam mana anda punya feel, anda punya rasa selepas anda belajar ni? Apa yang anda rasa? Kan? Saya nak tahu anda punya feedback. Yang nak tahu tentang Platinum, Platinum ada satu program 6 bulan. Kalau 6 bulan tu, apa saja kelas yang kita offer, anda boleh masuk. Dan anda akan ada coaching direct, group coaching dengan saya. Itu untuk Platinum. Dia bukan sekadar masuk ARB. Kelas intensif Momentum pemasaran internet untuk belajar more deep on Facebook sahaja pun. Kan? Itu anda akan belajar. Sekiranya anda Platinum, anda boleh masuk semua sekali. Kalau anda yang
dah pernah hadir, kalau anda dah pernah hadir ke ARB, mungkin anda dah tahu tentang tu. So kalau anda nak apply, anda just komen kat situ, saya nak platinum. So tim saya akan menghubungi anda segera. Masih terasa aura ada duduk dalam kelas? Yes. Saya sangat kagum tau sebenarnya dengan anda punya komitmen semalam. Bila saya tengok anda punya, anda boleh duduk daripada pagi sampai petang, lepas tu anda sambung lagi ke malam. Ha kan, saya sendiri rasa macam wush, asyat ni. Saya rasa tak cukup. Yes. Kalau anda belajar dan rasa tak cukup, bermaksud anda adalah seorang a good learner. Sebab anda masih lagi nak belajar. It's very good. Exactly good. It's very good. Macam mati hidup semula. Wow. Terima kasih. Saya nak feedback anda. Even kalau anda rasa ada benda yang kami patut perbaiki, anda bercakap, okay, kita patut tambah kelas ni 3 hari 2 malam. Maybe. Kalau macam tu, mungkin tahun depan kita akan macam, anda macam, apa nama dia, anda boleh bagi feedback macam tu. Mungkin tahun depan kita boleh buat, kita buat satu kelas roket pemasaran momentum 3 hari 2 malam. Jadi saya boleh bagi secara lebih banyak, more knowledge, lebih more input and experience. Kan, best ke best. So saya pun rasa saya sangat seronok sebenarnya, kan. Saya ingat dah nak digest. Biasalah macam tu. Dia macam tu, bila kita belajar, otak kita macam, dia macam nak blow. Dia macam, sebab dia menerima banyak ilmu dan benda tu berat. Benda tu dia mampu membawa, apa nama dia, membawa impact. Jadi dia akan upgrade diri kita tau. Dia upgrade ilmu kita. That's why semalam pun benda yang paling kita dah belajar pun, kalau anda dapati, adalah kita belajar banyak benda kesilapan. Apa silap yang kita buat? Apa kesilapan yang kita lakukan yang patut diperbaiki segera? Best ke best? Dia suka ayat saya kan? Best ke best? Faham ke faham? Kan? So teruskan komen kat situ, saya nak tahu. Rasa tak puas, tak cukup, nak lagi. Saya serious. Saya sangat serious pada anda, untuk anda komen kat situ. Bila anda pergi ke RPM, apa impact kepada diri anda? Apa perasaan anda ketika berada dalam kelas? Apakah tahap kepuas hatian anda kepada program saya? Apakah anda rasa kalau kita buat program ni lagi pada tahun depan, adakah anda sanggup nak share kepada rakan-rakan anda? Sebab saya tengah fikir tau, tadi saya dapat satu idea. Tahun depan saya nak buat satu kelas yang mungkin yuran dia bermula dengan RM1. Saya nak buat satu kelas, satu hari, mungkin sampai malam, yuran dia RM1. Ada bermula dengan RM1. Sebab saya nak beri ilmu. Saya rasa macam kesian kot ramai orang yang masih stuck, tak tahu nak buat apa, kan. Dah lama berniaga. Macam semalam pun saya tengok ramai lagi yang masih lagi tak onlinekan bisnes dia. Ajak 100 ejen terbaik. Saya bayangkan kalau setiap orang boleh bawa ejen dia, dropship dia, dan saya mengajar. Lepas tu kan, lepas tu anda sambung lagi dengan diorang, anda bagi dia semangat je tiap-tiap hari. Gila babe, anda punya sale insya-Allah akan meroket. Kan, perasan tak pandainya saya. Bagus. Best, bila kita pergi belajar, kita rasa kita perasan yang kita ni sebenarnya tak pandai, dan lepas tu kita rasa kita patut belajar lebih banyak. Anda berada pada track yang betul. Saya semalam pun susah nak tidur tau, sebab tenaga saya dia dah naik tau. Bam-bam dah naik tinggi ni. Tiba-tiba pula balik nak tidur. Nak downkan balik tenaga tu. Bukan nak downkan lah, dia macam nak turunkan balik. Dia macam tak boleh, babe. Kan? Tapi rasa macam bila dah tidur tu, rasalah memang kaki tu, anda boleh bayang lah macam mana bila berdiri daripada pagi sampai malam. Anda pun tahu apa jadi kepada tumit dan peha kita. Tumit, peha, betis. Keras, babe. Dah macam papan plywood kat situ. Kan? Dan saya pula semalam dah terberi lebih. Saya dah belajar dah lebih. Tim saya pun macam pening. Uish, tak ada dalam modul. Modul tu, bukankah modul tu, dia kata. Kan modul tu modul ARB, Advanced Rocket Business. Nanti kita nak ajar apa? Jangan risau. Kalau saya dah berikan modul yang advanced dalam Advanced Rocket Business tu, saya dah terberi di dalam RPM. Bermaksud, dalam ARB 2019 ni nanti, dia akan jadi lagi dahsyat. ARB 2019 pada Januari nanti, tema dia adalah game. Online game changer 2019. Apakah benda yang berlaku? Apakah benda yang nanti kita predict
akan berlaku pada 2019 yang akan memberikan input yang sangat dahsyat. Kalau anda yang betul lah, bagi siapa yang dah pernah datang dia semua tahu. Modul tu dalam ARB tapi kita bagi awal sebab saya tak nak anda buang masa banyak. Itu pun saya masih lagi risau. Saya masih lagi risau takut anda ada anda tersesat jalan. Anda macam akan tersalah. Sebab dia macam ni tau, sebelum saya nak masuk kepada modul kita malam ni. Boleh ni saya terangkan, ada yang banyak yang kata sesat, tak jumpa jalan. Macam pening, banyak gila belajar kan. Bagus. Dan anda boleh bayangkan, kalau satu hari pun dah memberikan anda impact yang besar, saya tak boleh imagine macam mana pula kalau anda masuk kelas 3 hari. Macam mana pula kesan dia dan peningkatan. Dan even saya dah tengok macam beberapa peningkatan student kita yang datang dalam ARB baru-baru ni, yang jual kereta boleh jual 7 unit seminggu. 7 unit seminggu. Ingat main-main. Sebab ilmu ARB ni, ilmu Advanced Rocket Business ni, ilmu yang anda balik, anda buat terus, InsyaAllah dia jadi. Lebih-lebih lagi kalau anda yang memang lepas tu committed lagi, anda masuk lagi coaching kita 6 bulan, setahun, lagi dahsyat. Ha, that's why saya tak sabar sebenarnya nak jumpa anda. Saya tak sabar nak jumpa anda di dalam kelas Advanced Rocket Business. Bagi anda yang pernah ada ARB pula, ARB Januari 2019 dah berubah. Kita akan ikut betul-betul apa trend marketing 2019. Ha, kan? Betul-betul akan berubah dan anda rugi besar kalau anda tak join. Bagi anda yang dah join, kalau anda join kali kedua, kali ketiga, anda lagilah faham. Ha, cuba tanya team saya nanti bagi siapa yang nak repeat. Saya dah pernah datang, saya nak repeat. Ada tak special discount untuk alumni? Kan, boleh. Bagi anda yang belum pernah pergi datang, yang tak pernah hadir pula, anda just komen kat situ, saya nak ARB. Atau komen nak ARB supaya anda boleh belajar lagi, upgrade lagi. Kan semalam saya cakap, ilmu yang kita ada menentukan berapa banyak pendapatan kita. Kalaulah ilmu kita terlampau sedikit, skill kita sedikit, dah tentulah apa yang kita buat, skill kita pun rendah. Jadi jualannya pun tak berapa tinggi, kan? Faham ke faham ni? Teruskan komen kat sini, nanti tim saya akan memang membantu anda. That's why saya memang akan ada siri live bersama-sama dengan anda. Nama dia adalah Road to ARB. Siapa setuju? Siapa suka kalau kita akan adakan sesi ni? Bukan saja bersama dengan saya, anda akan bersama dengan trainer-trainer saya, Cikgu Rashid, pakar bidang sales, closing. Cikgu Nur Afendi yang mengajar, yang cakap tentang messenger tu, dia akan cakap tentang Facebook marketing. Kita ada Cikgu Rafiti, kita punya content editor yang buat posting kat Facebook saya, yang menjadi penulis bersama. Buku ni ditulis oleh saya, dibantu oleh beliau untuk menyiapkan buku ni dan juga 3 buku yang lain sebelum ni. Saya dibantu oleh beliau. Macam best ke best? Ha, so kita akan buat, kita nak berikan anda lagi ilmu, knowledge, supaya anda macam dapat panduan dan guidance. Kita tak nak memutuskan kita punya communication. Kita nak anda terus follow saya rapat-rapat. Dan tahun depan awal Januari bila kita ada launching new class, new strategy, new dimension dalam online marketing, saya nak anda follow. Mana tahu kita bagi offer serendah RM1, anda boleh datang. Mana ada kelas RM1? Kelas RM1. Dan insyaAllah pada bulan 4 kita pun ada satu lagi program besar, 100% percuma. Yang tu 100% percuma, khas untuk anda. Kan? Okay, boleh kita teruskan? Sebab macam ni tau, as a entrepreneur, as a marketeer, anda adalah seorang marketeer. Sebab semalam saya dah masukkan dalam, saya dah terapkan dalam anda punya mindset anda, bahawa kita tidak jual produk, tetapi kita jual penyelesaian kepada masalah orang. Kita menjual ketenangan hati, kebahagiaan, relationship. Itu yang kita jual. Bukan kita jual produk. Masalahnya bila kita asyik fikir jual produk, jual produk kan, itu yang kita macam sangkut. Kita akan stuck dalam bisnes kita. Kan? Lepas tu, duk sibuk belajar Facebook. Tapi tak faham sebenarnya, sebelum Facebook, kita kena belajar perkara yang lebih besar. Macam ni, sebelum kita nak bina rumah, tak penting nak fikir macam mana nak pasang bumbung.
dia kena bina dia punya tapak dia dulu. Foundation dia tu dulu penting. Bukan terus nak fikir bina bumbung. Kita ni dalam marketing online, bila kita terus fikir nak menjual, kita nak buat sales, itu samalah macam nak bina bumbung terus. Bina tapaknya dulu. This is the game changer sebelum kita nak belajar tentang Facebook. Then, dah belajar tentang tapak dia, iaitu siapa pelanggan kita, apa masalah dia, apa benda yang kita boleh bantu dia. Lepas tu kita start tarik dia ramai-ramai datang rumah kita dulu. Lepas tu suap dia, bagi dia makan dengan content, dengan copywritingnya dulu. Dan barulah kita dah siap semua benda ni, dan baru kita boleh deliver, hantar dia kepada pelanggan. Sebab tu saya anggap macam ni. Sebab tu anda, kalau anda dengar ni, anda dengar betul-betul, anda kena dengar. That's why kita punya business kita ni adalah ibarat seperti sebuah kenderaan. Besar pula kereta yang saya lukis ni. Sekejap eh, kalau dah besar sangat macam mana saya nak lukis yang lain? Salah pula. Okay, sabar eh. Saya punya lukisan ni memang cantik gila. Memang cantik sangat. Anda jangan, anda mesti tak sabar nak tengok saya punya lukisan. Ni adalah business kita. So kita ada business. Ni business. Business ni ibarat adalah kenderaan kita untuk kita nak sampai kepada pelanggan kita. Ni namanya Encik Pelanggan. Masalahnya sebelum ni kita dah lah tak kenal siapa pelanggan kita. Sebab itulah kita tak sampai-sampai. Sebab itulah bisnes kita krik-krik, som-som kuku. Meniaga lama, simpanan tak ada, sale kecil. Lepas tu orang malu. Anda yang malu dengan orang bila saudara mara tanya macam mana meniaga engkau. Boleh lah, krik-krik lah. Kan? So kita yang malu sebab kita yang tak nak ubah. Bukan salah orang lain, salah diri sendiri. Kan, masih lagi terhege-hege. Bila suruh pergi kelas malas. Bila suruh belajar lagi cekolah ni, nanti buat ni dulu. Anda tak boleh buat sesuatu yang kalau anda tak tahu macam mana nak cantumkan dia. Macam mana nak connect benda tu. Sebab itulah bila kenapa kita belajar, never stop. Kita kena sambungkan dia, sambungkan dia. Tu yang kadang-kadang salah sambung. Ni faham ke faham? Ha. So ni bisnes kita. Kita nak menyampaikan apa yang kita nak sampaikan. Kita sebenarnya nak sampaikan mesej pada pelanggan. So that's why benda yang sangat penting adalah anda sebagai driver, anda kena bawa bisnes ni betul-betul. So ni ada pelanggan, anda yang drive. Kat sini pula ada anda. Kita tukar-tukar color pula. Kat sini pula adalah anda. Kat sini adalah korang. Korang yang jadi driver kepada bisnes ni sebab korang adalah founder. Korang menjadi driver yang akan masuk ke dalam kereta ni, ke dalam kereta bisnes ni untuk sampai pada pelanggan. Tag eh, anda boleh tag rakan-rakan anda yang berada dalam grup ni, suruh dia tengok. Sebab saya nak delete video ni. Lepas sejam saya live ni, saya akan delete malam ni juga. Anda kena tunggu siaran ulangan. Okay. Tapi saya nak ambil feedback. Team kita akan tengok dan tolong capture. Tolong ambil siapa kat situ yang tadi dia tulis nak ARB. Siapa lagi yang rasa berminat ataupun nak memberikan komitmen untuk saya bantu dan guide di dalam kelas ARB, nanti boleh komen kat situ. Saya nak ARB. Saya nak dibantu. Kan? Satu hari je duduk dengan saya sampai malam pun anda dah dapat macam-macam idea. Kan? Apatah lagi kalau anda boleh duduk dengan saya selama 3 hari 2 malam. Setengah yang akan duduk saya sampai 4 hari, babe. 4 hari anda akan duduk dengan saya. Anda akan belajar banyak benda. Anda akan dapat banyak idea, banyak strategi kat situ. Sebab saya faham dan percaya perkara yang sangat penting kat sini adalah driver. Driver ni penting. Anda kena, kalau anda nak sampai kepada pelanggan, anda nak, lepas tu anda, bila anda boleh sampaikan bisnes ni kepada pelanggan, anda boleh capai apa yang anda impikan. So impian anda, anda punya dream, anda nak pergi umrah, anda nak pergi haji, anda nak settlekan hutang piutang anda, kat sini. Anda kena, penting kat sini as a driver, anda kena tahu macam mana. Setengah orang, dia tak tahu nak pergi mana dalam bisnes dia ni. Sebab dia tak kenal pelanggan. Dia tak tahu apa mesej nak sampaikan. Tahu-tahu dia terus klik Facebook. Dia terus je tekan tahap mana butang dia gentil. Pergi pada Facebook terus. Menyebabkan dia ke laut. Hello. Adakah anda faham kat situ? Lagi bagus kalau anda boleh. Bukan saja anda komen kat situ nak ARB. Anda tinggalkan anda punya nombor telefon. Tim saya akan cepat-cepat anda capture.
nama anda, nombor telefon, ataupun anda boleh letakkan di situ ARB, nama, phone number. Tim kita akan recordkan segera, kan, supaya kita boleh dapat call anda. Besok kita akan buat call, sama ada secara direct call ataupun kita buat video call. Mungkin anda, kita ada benda kita boleh, anda boleh bercakap dengan tim saya. Apakah sebenarnya anda punya halangan? Apa benda yang menghalang anda? Apa perkara yang sebenarnya kita boleh bantu? Kita betul-betul nak tahu apa yang anda perlukan dalam bisnes. Apa apa perkara yang kita boleh berikan support kepada anda? Aha, kan? Itu yang saya nak. Saya nak anda tulis kat situ nama anda, anda tulis nak ARB, bagi nama, bagi nombor telefon. So tim kita boleh contact anda segera. Ha, okey. Terima kasih bagi yang buat tindakan macam tu. Okey. So boleh faham ni? Boleh saya sambung? Nanti saya akan connectkan pula macam mana kita ni as a driver, macam mana kita related, sebab semua benda ni adalah, inilah game changer kepada Facebook. Kalau anda tak faham yang ni, anda akan buat silap banyak pada Facebook. Inilah persediaan dia yang dulu saya tak faham, yang dulu saya pun tak ada orang nak explain tentang benda ni. Lepas tu menyebabkan saya jadi keliru, duit saya habis dan tak menghasilkan apa-apa sales. Ha, yang nak daftar ARB, just tinggalkan nama anda, nombor telefon. Senang, nanti tim saya boleh connect. Saya punya tim Momentum sedang memerhatikan. Tim minta tolong capture. Capture nama dia orang, simpan dalam record. So pagi besok kita boleh contact dia orang, kita give dia support. Kita nak tahu apakah masalah anda, apakah cabaran anda, apakah support yang kita rasa anda perlukan, anda boleh bagi tahu. Okey, terima kasih bagi anda yang memberikan support. Okay, so boleh saya teruskan? So as a business owner, anda adalah driver kepada bisnes anda. So anda, saya faham, bagus, anda dah ada impian. Anda ada impian kat sini nak capai, bagus. Tuliskan impian ni. Nak masuk 2019 ni, tulis impian ni. Nanti dalam ARB saya nak tanya, apakah dream anda, apa yang anda nak capai? Saya juga akan berikan anda nanti marketing planner. Marketing planner untuk 2019. Macam mana, nanti anda dah belajar selama 3 hari 2 malam, macam mana saya nak simplifikan semua benda dan perkara ni nanti, dan kita akan membina dia punya plan dia. Okay, eh? Kita akan membina dia punya plan. Okay, Ajwa, sekejap. Saya ada assistant kat sebelah ni. Okay, kita akan ajar anda macam mana anda boleh buat planning, macam mana anda boleh merangka plan untuk anda gila-gila nak dapatkan anda punya. Macam anda tengok kejayaan anak murid saya dalam Ultimate Plus, Ultimate Student kita, yang anda tengok sale gila dahsyat. Kita mulakan macam ni lah dulu. Masa mula-mula dia start, cuma kali ni saya tambah baik lagi, saya upgrade lagi, saya berikan lagi banyak perkara-perkara yang latest technology, the latest knowledge yang saya nak beri pada anda. Boleh faham tu? Okay, baik, boleh saya teruskan? So anda sebagai driver, perkara pertama sekali, anda perlu, sebagai driver anda perlukan namanya ilmu. So anda kena faham, anda kena ada ilmu macam mana nak menulis dengan betul, nak hantar message dengan betul kepada pelanggan. Boleh faham tu? Lepas tu kadang-kadang bila anda dah belajar semua benda ni, anda akan start, anda keliru tau. Anda akan setiap, anda start akan confused. Ajwa, Ajwa dan kakak pergi naik atas dulu. Nanti Abi datang. Eh, Abi tengah mengajar ni. Abi tengah ajar orang. Ha. Apa dia tu? Ha, ni ada dua orang permaisuri kat sini ni, menjadi assistant kat sini. Okay. So boleh kita teruskan? My big why, big why. Okay. So kita perlukan ilmu. Dan semakin banyak kita buat nanti, semakin banyak kita praktiskan, sometimes dia akan meningkatkan juga keliru. Di situlah yang kita perlukan namanya guru, ataupun we call it mentor. Okay, kita perlukan yang guru ataupun kita perlukan mentor. Sebab sometimes kita akan keliru. Ha, boleh faham ke faham ni? Hello? Wah, faham? Wah, wah, faham? Ha, yelah. Okay, baik. Boleh faham tu? So, that's why dalam, as a business owner, pada 2019, anda kena faham. Ya Allah, kejap eh. Ajwa, kan Abi dah cakap. Sorry, sorry, terjatuh lagi. Tak sempat nak pasang dua tripod. Saya hanya pasang satu tripod. Kejap, waduk sini kat Abi.
Okay, so kita perlukan guru dan juga kita perlukan mentor kat situ. Boleh faham ni? Usna, jangan langgar Usna. Kakak, dua orang kakak ni. Tapi tengah nak mengajar. Okay, ni tak nampak ni ada dua orang budak kecil ni kat sini. Nak cakap-cakap abi dia. Dia dah 5 hari tak jumpa abi dia. Okay, sorry. So boleh kita teruskan? Baik. So kita perlukan guru, kita juga perlukan mentor. So, siapa kat sini? Siapa yang rasa dia sangat perlukan seorang yang boleh membimbing dan bagi advice, dan yang bimbing ni pula dah ada result. Dah ada result anak murid, dah ada yang dia tengok, anda tengok dah berjaya membantu ramai orang, dah melahirkan ramai jutawan, dan saya nak melahirkan lagi. Saya nak melahirkan lagi. Saya punya komitmen saya tahun depan road to 1000 millionaire. The first million yang dia boleh capai. The first million yang saya boleh bantu untuk anda create your first million. Siapa nak macam tu? Sila komen. Komen kat situ nak dibantu. Nak di guide. Nak capai 1 juta pertama. Boleh faham tu? Okay. Siapa yang faham tu angkat tangan? Say I. Okay. Baik. Jadi, boleh kita teruskan? Boleh kita sambung balik pada kita punya modul ni tadi? So, kita dah masa lebih kurang 10 minit saja lagi. Okay. So, bila kita dah sebagai driver, anda perlukan ilmu dan guru dan mentor. Ibaratnya, kalau kita naik kenderaan, kita guru dan mentor ni dia adalah waste. Dia adalah waste kita. Waste. Sebab kalau kita tidak ada waste, kita tak ada map, kita tidak ada GPS, kita akan waste time. Kita waste juga. Tetapi kita akan nama dia waste time. Tak nak. Kita tak nak buang masa. Kita nak betul-betul tembakan kita macam semalam. Saya kata kalau kita nak menembak sasaran, kita nak memanah, kita nak menembak dengan tepat. Kita nak tembak dengan mudah dan tidak membazir. Kakak boleh tak naik atas kejap? Naik atas kejap? Cepat. Naik atas. Naik atas kan? Pergi dengan kakak. Pergi dengan kakak. Bye-bye dulu. Bye-bye dia orang sini. Dia nak buat iklan ni. Ni namanya buat iklan. Cuba bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye dulu dia orang. Bye-bye. Bye-bye. Big Y. Big Y cakap. Big Y cakap apa? Big Y. Big Y. Big Y. Cakap dia orang. Korang ada Big Y? Ada. Abi bukan tanya awak. Cakap dia orang. Korang. Cakap korang. Ada Big Y? Bye-bye cakap awak nak pergi main. Bye-bye kawan nak main. Okay, bye. Jangan langgar Abi punya tripod. Usna. Jangan langgar Abi punya tripod. Okay dah. Pergi dengan kakak. Bye-bye. Bye-bye ibu awak. Jangan lupa cas eh. Ada cas kat bilik. Okay, bye. Bye-bye. Dah dengan kakak tu kakak. Kakak nak pasang upin. Okay. Ni budak dua orang ni. Wawa dan juga Una. Boleh kita teruskan lagi? Iklan. Siapa kat sini ada Big Y? Kan seronok bila kita dapat spend masa, dapat tengok wajah dia orang gembira, dapat murid keluar. Sebenarnya hari ni saya tadi spend masa dengan dia orang. Belikan baju sekolah, beg sekolah, pencil box. Beg sekolah pun nak baru pada hari tu baru je beli. Kan? Faham ke faham ni? Itulah dia orang. So, saya spend masa. Sebab itulah saya baru sampai rumah. Saya bukan dah lama sampai. Saya baru je sampai ni. Dalam keadaan yang macam semalam punya energy pun nak get back, nak recharge balik. Lepas tu nak menyambung lagi malam ni. Tak apa. It's okay. Yang penting saya nak anda terus berikan komitmen. Teruskan follow saya. Siapa nak belajar lagi yang angkat tangan say I? Ingat dalam kelas pula say I pula. Okay. Terima kasih. Boleh saya teruskan? So, tadi saya kata driver ni, dia all the time driver ni perlukan waste. Kalau tidak, kita akan buat keputusan yang salah. Salah strategi pemasaran, salah buat, salah pelanggan paling teruk. Paling teruk, paling cedera lah. Boleh berdarah hati ni, babe. Ni, kalau salah pelanggan tu siapa? Lepas tu ayat pula, ayat skema. Tahukah anda? Tadi pandai korang komen kat saya punya IG kan. Tahukah anda? Cik pandai dia bergurau. Saya macam tergelak-gelak. Korang ni memang kan pandai membahan. Bukankah dulu korang yang menggunakan ayat tu? Tahukah anda kita sedang live? Tahukah anda sekejap lagi saya akan delete live ni? So jangan lambat sangat. Teruskan follow saya secara sementara team saya sedang record.
record maklumat-maklumat ataupun siapa yang nak dibantu, siapa yang tinggalkan nama dan nombor telefon tu tadi, untuk kita akan contact you segera pagi besok untuk nak bagi tahu macam mana. Tak pagi besok pun sekarang juga serta merta dia orang akan bagi info pada anda. Macam okey. So boleh kita teruskan? Okey. So kita akan fokus kepada inilah pusingan dia. That's why kenapa kita perlukan waste. That's why saya tengok ramai orang yang bila dia berhenti belajar ataupun yang lebih teruk tak belajar langsung. Ha. Kalau yang paling teruk, yang paling parah adalah langsung tak belajar. Menyebabkan bisnes dia stuck bertahun-tahun, tak boleh nak buat apa, tak boleh survive. Dia mengharapkan keajaiban berlaku. Memang tu namanya berangan. Kirim salam. Kirim salam je. Sedia je untuk kapankan bisnes punya pendaftaran SSM tu. Jangan sampai jadi macam tu. Tahun 2019 akan jadi tahun banyak bisnes akan meninggal. This is my prediction. Ramai orang yang akan menggunakan Facebook dengan cara yang salah. Ini jangkaan saya yang saya dah lihat sekarang dalam pasaran. Dan bila saya bertemu ramai orang yang datang ke program kami, saya melihat kalau dia ni tak betulkan, saya kata meninggal. Masak, babe. Tutup bisnes dia ni. Dan dia akan rugi banyak duit. That's why tu yang saya kata macam, tak boleh ni. Dia orang perlu diselamatkan. That's why kenapa kalau anda tengok, di dalam kelas ARB nanti saya akan berdiri 3 hari 2 malam kan? 4 hari 3 malam tau. 4 hari saya akan berdiri mengajar. Sebab, anda rasa kalau kita tak ada passion, tidak ada keikhlasan, anda rasa boleh ke seseorang berdiri, bangun untuk mengajar selama 4 hari 3 malam? Anda rasa boleh ke tak boleh? Of course tak boleh. So saya betul-betul nak selamatkan anda. Saya tak nak anda buang masa banyak. So anda boleh komen kat tu. Saya nak dibantu. Berikan nama anda, nombor telefon, supaya boleh contact anda dengan segera. Bagi sesiapa yang nak ulang, yang nak ulang tu pun boleh. Bagi anda adalah alumni kita, kan anda pun tahu macam mana lengohnya kaki. Anda baru berdiri semalam, saya sajalah suruh anda berdiri kejap supaya anda boleh rasa, anda boleh feel. Kan cuma saya ni kadang-kadang masa saya tengah mengajar, saya tengah khusyuk tau. So bila kita tengah khusyuk tu, kita lupa kita ni penat. Kita lupa kaki kita ni sakit. Dia akan terasa bila masa kita masuk malam tu, kita baring duduk atas katil. Oh, terasa tu, ya Allah, kaki aku ni kenapakah dia? Ha, kan. Time tu lah baru kita rasa macam ya Allah kan. Tapi saya sentiasa macam, saya minta doa daripada anda supaya sentiasa mendoakan saya diberi kesihatan yang baik, umur yang panjang dan berkat, supaya saya boleh memberi apa yang saya tahu, apa pengalaman saya. Saya boleh berikan anda the best. Saya boleh mengajar anda. Saya boleh berikan lagi banyak ilmu. Dan saya sendiri nak anda memberikan komitmen. Komitmen yang jangan 100% lah, 300%. 300%. Itu yang saya nak, yang saya nak beri pada anda. Okey, boleh saya teruskan lagi? Terima kasih banyak kerana anda masih lagi bersama dengan saya pada malam ni. Okey, baik. So kita dah ada driver, kita ada bisnes, kita tahu siapa pelanggan. Inilah, ini adalah seperti road to ARB. Inilah bendanya. Inilah anda punya perjalanan sebenarnya. Dan barulah nanti kita macam mana kita nak menarik ramai pelanggan ni pula. Then kita akan gunakan nama ni teknologi Facebook. That's why lah kenapa saya suruh anda buat nama dia Facebook page. Dan Facebook page ni pula kita nak tarik ramai orang datang, ataupun kita panggil dia bakal pelanggan yang namanya adalah fans. Dan apakah trend 2019? Apakah trend yang akan berlaku pada 2019? Iklan Facebook akan semakin mahal. Facebook tidak sesuai untuk semua orang. Nombor 2. Nombor 3, Facebook akan fokus kepada orang yang betul-betul dapat berikan konten yang berkualiti. Dia macam ni. Kalau kita ada rumah, kita mesti nak rumah kita ni menarik, hiasan dalamnya bagus. Bila orang datang, orang seronok, orang gembira. Facebook nak macam tu. Anda bayangkan eh. Anda bayangkan kalau kita, orang datang rumah kita penuh dengan dinding kita ni, penuh dengan poster iklan, penuh dengan info produk, penuh dengan jualan barangan, lelongan, promosi. Dan bila orang datang rumah kita, dia tengok rumah kita, Mak Datuk tak senonoh, aku tak nak datang lagi. Same goes to Facebook. Dia tak nak anda yang duduk kat Facebook tu balik-balik buat iklan. Tahukah anda? Tahukah anda vitamin A, B, C, D, E sampai Z?
benda tu bosan, benda tu boring. Dan kalau anda masih meneruskan trend yang sebegini rupa, pada 2019, bisnes anda akan meninggal. So kita nak fokus sekarang ni, fokus kita adalah pertama sekali, kita nak improve, kita nak tingkatkan bilangan fan. Fans ni kita nak tingkatkan, nak naikkan dia. Nanti ada masa, nanti kita cerita deep pula pada macam mana nak naikkan fans ni je dulu. Apa benda yang diperlukan kat situ? Siapa nak macam tu? Kalau anda memberikan support, anda bila saya update status dalam Facebook group ni, anda komen, anda sentiasa komen, saya akan hidupkan group ni. Tapi kalau saya tengok macam tak ramai yang nak join, saya akan close je lah group ni. Saya tutup je. Dan saya tak payah buat live lagi. Ha. So anda nak yang mana? Memang satu anda nak. Okay. So kita akan, trend dia adalah fans. Kedua adalah content. Apakah content yang menarik? Content menarik. Bagi tips, anda buat FB live, berkongsi, nak mengajar, nak membantu orang. Kan? Macam semalam kan? Saya mengajar anda ilmu yang paling penting. Saya membantu siapa? Kan? Saya bantu siapa untuk yang mengalami masalah apa dan apakah yang dia akan dapat? Itu pun adalah satu benda yang penting. Itu pun satu benda yang sangat-sangat mustahak, wajib. Kalau tak meninggal, babe. Meninggal bisnes. Anda kalau tak dengar saya cakap ni, anda tak dengar, saya risau tau. Saya risau sekarang bila saya buka banyak page di Malaysia ni, dah krik-krik, dah slow. Pula tu dengar orang cakap Facebook dah meninggal lah. Dia meninggal dulu. Sebelum Facebook meninggal, dia meninggal dulu. Dia tu namanya pra meninggal. Sebuah FB live berkongsi. Ataupun semudah macam, apa kata saya bagi anda satu tugasan yang senang? Besok pagi, anda kan ada buku ni kan? Tak kira lah anda dah baca sikit ke, dah baca banyak ke. Cuma anda share apa yang anda belajar daripada buku ni, atau apa yang anda belajar dalam RPM yang anda pergi baru ni. Faham tu? Itu je dah benda. Saya dah hari ni nak kongsi buku yang saya baca. Saya baca buku ni, dia adalah buku daripada Tuan Haji Asadok. Dia baru launching buku dia. Saya nak kongsi tentang apa yang saya belajar. Satu topik ni, satu topik je. Orang mudah tertarik dan engage. Saya nak share tentang ni je. Siapa nak follow? Siapa nak belajar benda ni? Itu je boleh menarik ramai orang tengok you. Sebab you bagi ilmu. Nanti dia yang tanya, eh yang you live-live tiap-tiap pagi ni, you buat bisnes apa sebenarnya? Apa yang you boleh bantu saya? Ha. Kan? Boleh faham tu? Ha kan? Agak garang tak? Kadang-kadang kita ni kena ketegasan sikit supaya mindset kita ni dia akan trigger, dia akan bak mental dia tu menyala. Ha, itu memang cara kita mengajar. Sometimes ada masa yang kita macam kita okey, ada masa yang kita tegas, ada masa yang kita macam go deep supaya dia trigger tau. Kepala otak kita ni akan trigger tau. Kepala otak kita ni dia tak boleh. Dia macam ni, bila kita, cuba anda dengar kalau orang tu bercakap, nada dia meninggal. Dia nak aik. Ada masa dia bisik, slow. Lepas tu dia naik sikit, dia slow balik. So otak ni dia macam tu. Kalau tidak dia meninggal, dia meninggal terus. Dia macam tak boleh accept, tak boleh nak terima benda-benda macam tu. Faham ke faham ni? Aha, memang saya kena, saya kalau ultimate lagi dahsyat. Kalau ultimate memang saya bahasakan je terus. Tapi itulah yang menjawabkan dia jutawan. Itulah makanan kepada seorang jutawan. Ketegasan. Ketegasan. Go deep. Sanggup dikritik. Sanggup diajar. Sanggup juga nak belajar. Dan paling penting dia konsisten belajar. Faham tu? Siapa faham tu? Si I. Okay. Boleh kita teruskan? So ni ada antara dia. Konten yang menarik. Dan konten menarik ni datang daripada mana? Copywriting yang berkesan. Dan untuk nak buat benda ni, kita memang perlukan masa. Kita perlukan masa. Kita perlukan namanya proses. Dan inilah antara benda-benda perkara. Dan Facebook pula banyak yang Facebook pula perubahan dia, dia banyak nanti dia suka pergi kepada post-post yang berkaitan dengan family ataupun relationship. Dia suka tentang post yang berkaitan dengan family ataupun relationship. Contohnya, kalau anda membantu seorang wanita contoh, apakah yang wanita tu boleh sumbang kepada keluarga dia? Apakah kegembiraan yang dia boleh bawa pada anak-anak dia, suami dia, pasangan dia, keluarga dia? Apa benda? Itulah yang dia panggil namanya family. Sorry, terhidupkan Siri pula. Okay, so apa benda yang boleh membantu dan apakah benda yang boleh trigger dia?
Faham ke faham tu? Kan? So itulah yang sangat penting. Dan ini ramai yang tak faham. Ramai yang masing-masing asyik-asyik macam fikir apa nak post ni, apa nak share. So ramai usahawan yang lack of idea. Sebab itulah kenapa bisnes dia start dah meninggal. Dia tak tahu sebab dia tak belajar. Kepala otak dia beku. Dia tak belajar. Dah lah tak nak belajar. Lepas tu menyombong diri pula. Itu masalah macam mana hidup nak berkat. Mak bapak pun dah lama tak call. Family pun dia tak ambil tahu. So macam mana kita, macam mana kita nak fahamkan benda tu? So malam ni saya bagi anda ni dulu. Ini antara poin penting yang sangat saya kata tadi, kita perlukan naikkan fans. Okay? So jangan risau. Saya akan buat satu sesi special khas. Ni kalau anda nak. Kalau anda feedback dalam group ni, anda share apa yang anda belajar semalam. Kan saya ada posting tadi. Saya nak tahu apa yang anda belajar, apa yang anda rasa dalam RPM. Buku ni kalau anda, tadi saya cakap kan, siapa yang bagi review the best buku ni, dia ambil gambar dengan buku ni, dia post dalam grup kita ataupun dalam Facebook social media dia, dan hashtag 4 Turbo Copywriting. Hashtag 4 Turbo Copywriting. Dia akan duduk dengan saya di Starbucks ataupun kafe yang setaraf dengan tu, dan lepak dengan saya selama 30 ke 40 minit untuk kita duduk borak sembang, kita lepak. Dengan syarat dia mesti bagi review tentang buku ni. Dan please komen dalam tu. Please. Saya nak tahu feedback anda. Kan? Saya juga, kalau anda yang betul-betul nak berikan komitmen, nak jumpa saya, nak belajar lagi 3 hari, 4 hari nanti ARB Januari, anda just komen kat situ, bagi tahu nama anda, anda punya nombor telefon anda. Then kita akan contact anda dengan segera. Boleh faham tu? Tapi ni saya dah bagi tahu anda perkara yang penting. Dan kalau anda tak follow game ni, inilah saya panggil tadi dia punya game. Kalau anda tak follow this game, anda tak follow this namanya game changer Facebook, meninggal bisnes tu. Tak guna. Baik anda tutup je bisnes tu siap-siap sebelum anda rugi lagi banyak. Sebelum anda rugi lagi banyak sebab anda tak faham tentang game changer ni, sebelum anda rugi lagi banyak, baik anda tutup je bisnes tu. Sebab saya cakap dengan anda semalam, kita ni bila berniaga, kita akan ada dua benda yang kita kena bayar. Sama ada pertama anda bayar untuk rugi dengan anda tak pergi belajar, anda terus buat kempen, anda terus buat strategi ikut suka hati, anda akan bayar untuk rugi. Yang kedua adalah bila anda belajar untuk invest kepada ilmu. Invest, pelaburan yang terbaik kepada seorang usahawan adalah bila dia boleh invest kepada diri dia sendiri. Dia invest kepada diri dia, iaitu dengan ilmu, dengan ada guru dan mentor, dia akan meroket laju. Dia akan meroket gila-gila dahsyat daripada 2019. So please, saya nak lihat, kita rakam video ni, kita akan tengok, kita akan tonton semula pada tahun depan. Saya nak tengok berapa ramai yang konsisten nak capai impian dia. Saya nak lihat anda dah, masa tu anda akan berdiri di, mungkin masa tu kita ada RPM finale 2019, anda akan berdiri dan bercakap, terima kasih Tuan Najib kerana bantu saya dengan ilmu yang saya dah pelajari, dengan saya konsisten belajar, masuk setiap kelas yang Tuan Najib buat. Sekarang saya dah mencapai saya punya first million. Ini yang berlaku kepada ramai anak murid saya sebelum ni. Lepak Starbucks siapa nak bayar? Sayalah belayar. Sayalah belanja anda. Kau dah kenapa? Dah saya ajak lepak, sayalah yang akan bayar. Jangan risau. Anda jangan bayar. Anda jangan keluar duit. Saya bayar. Saya treat. Anda nak makan apa? Cakap ya, kek. Ha, cik. Kan? Even ramai orang nak belanja saya sebenarnya. Even saya rasa you lebih feel proud kalau you yang belanja saya. Betul-betul. Macam saya kan ambil peluang untuk belanja guru-guru saya sebenarnya. Kan? Mentor saya. Okay? Kau dah kenapa? So, kalau anda tidak ada satu fikiran, mindset untuk nak berubah, nak fahamkan this game changer ni, bisnes tu akan meninggal. Saya risau yang tu. Okay? Saya rasa tu je. Terima kasih banyak kerana anda follow malam ni. Jangan terus ikuti perkembangan dalam grup ni sebab kita akan ada lagi beberapa siri live Road to ARB. Nanti ada, kita akan topik tentang copywriting lagi deep, tentang Facebook, tentang strategi, tentang planning yang bukan disampaikan oleh saya sahaja tetapi akan disampaikan juga oleh trainer-trainer, cikgu-cikgu momentum yang berpengalaman, yang memang saya train diorang. Tiap-tiap hari saya bercakap dengan diorang.
Tiap-tiap hari kami ni menambah nilai kepada anak-anak murid kami sebenarnya. Itu saja yang saya rasa untuk live malam ni. Bagi anda yang baru je follow kelas ni, please anda boleh tengok daripada awal. Sebab lepas sejam ni, tim saya akan delete post ni. Tim saya akan delete. Itu saja saya nak sampaikan. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tau, feedback nanti dalam grup. Tolong komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.